Rapat Sidang Paripurna Istimewa Dina Raraga Milangkala Kota Cimahi ke-18 dilakukan kelawan hidmat di Gedung Sidang Paripurna DPRD Kota Cimahi poe Jumah berang. Sebabnya pejabat turtai nohong masyarakat Cimahi diwogan ku Wakil Gubernur Jawa Barat Aubdina eta sidang paripurna. Dina Milangkala ke-18 kiwari dipiharap Kota Cimahi lewih mekar jeung lewih hade dina sakumna aspek. Sidang Paripurna Istimewa Dina Raraga Milangkala Kota Cimahi ke-18 dilakonan di Gedung Sidang Paripurna DPRD Kota Cimahi poe Jumaah berang. Eta sidang istimewa kelawan jejer bersama kita jadikan Cimahi maju, inovatif dan berdaya saing diluhanku masyarakat Cimahi, para pejabat tinggi Pemkot Cimahi, Porkovinda Cimahi, para inohong, serta Wakil Gubernur Jawa Barat Uur Zanul Ulum anu ngawakilan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dina biantara eta rapat, Ketua DPRD Kota Cimahi Ahmad Gunawan Umajaka masyarakat Kota Cimahi sangkan sareundeuk saigel ngajaga turtang majukeun Kota Cimahi ngalewatan gotong royong. Lianti Ketua DPRD Cimahi, Sekda Cimahi, Wali Kota Cimahi turta Wakil Gubernur Jawa Barat medar biantara jeung sajumlahing prestasi anu kungsi dicangking ku Pemkot Cimahi jero 2 tahun katompernakeun. Satutas rapat paripurna terbuka Wali Kota Cimahi diwogan ku wakilna nemberakeun sajumlahing harapan turta niat Pemkot Cimahi sangkan bisa ngahontal sakumna anu jadi harapan masyarakat Kota Cimahi turta Cimahi bisa leuwih hade deui kaharepna. Kukituna pihakna bakal ngeronjatkeun sakumna aspek kawas infrastruktur jeung pangladen kasup pariwisata anu aya di kota anu katelah salaku miniaturna Indonesia. Alhamdulillah hari ini Kota Cimahi berusia 18 tahun, tentunya banyak harapan-harapan. Yang pasti harapannya adalah dan niatnya kami dari pemerintahan kota bagaimana mewujudkan semua harapan-harapan masyarakat Kota Cimahi pada umumnya. Dan mudah-mudahan di usia yang ke-18 yang semakin dewasa, Cimahi ke depan lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, kami akan meningkatkan di sektor infrastruktur, di sektor pelayanan, makanya kami tahun ini insya Allah punya mall pelayanan publik yang satu tempat yang semua isinya semua perizinan yang dilakukan oleh masyarakat termasuk dinas vertikal atau dinas luarnya, yang tujuannya semata-mata bagaimana masyarakat ketika menyelesaikan persoalannya, masalahnya cukup datang ke satu tempat, ngurusnya, tempatnya sangat nyaman dan semua bisa selesai di situ. Ini mendukung dengan program-program yang diberikan oleh Pak Wali Kota, mungkin ada tambahan, mungkin sektor wisata ya, yang pertamanan-pertamanan untuk pemerintah Kota Cimahi dan masyarakat Kota Cimahi di bidang pariwisata maupun pertamanan. Itu yang merupakan sasaran atau program utama di tahun ini ataupun yang akan datang. Sajroning kitu Ketua DPRD Cimahi Ahmad Gunawan nandeskeun yen pihak DPRD Cimahi digawe luyu kana aturan katut fungsina jeung salaku wakil rakyat, pihakna bakal mayeng ngarojong pihak eksekutif pikeun bisa midangkeun inovasina turta ngarengsekeun program-program anu tacan kawontal dina taun ieu. Dianti kitu pihakna bakal mayeng nalingakeun turta nyorang sinergi jeung pihak eksekutif sangkan kareupna bisa ngawujudkeun Kota Cimahi anu leuwih hade. Tugas dan fungsi budgeting, legislasi dan pengawasan ya kami tetap mengacu ke situ. Dan apa yang belum terkerjakan tahun ini kami push lagi bagaimana agar bisa dikerjakan di tahun akhir. Karena ada RPJMD. RPJMD ini kan sudah merupakan satu visi misi yang harus dijalankan selama 5 tahun. Kami tagih atas nama rakyat, kan itu. Dan saya sudah bicara dengan Pak Wali Kota, sanggup menyelesaikan. Ya kami dukung. Baik penganggaran segala macam yang sifatnya menyangkut kepada DPRD, kami dukung. Kami dukung pemerintahan yang baik, kata saya tadi kan. Nah itu, intinya itu. Dina rapat sidang paripurna istimewa kiwari di pedar oge ngeunaan sajarah ngadegna Kota Cimahi. Kaliwatan Milangkala Kota Cimahi anu ke-18 teh sakumna aspek bisa dipaju kalawan leuwih hade riu kana jejer anu diangkat nyaeta bersama kita jadikan Cimahi maju, inovatif dan berdaya saing. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.